PT Indonesia Power Priok Pomo kepada RSUD dan Puskesmas di Jakarta Utara menyerahkan bantuan oksigen dan infantometer untuk rumah sakit di Jakarta Utara. Sebanyak 2.645 tabung oksigen dan 26 infantometer diberikan untuk Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pademangan dan Puskesmas Pademangan. PT Indonesia Power Priok Pomo dalam kondisi pandemi ini berlomba-lomba berinovasi agar bisa membantu masyarakat melalui oksigen medis. Prosesnya cukup panjang, terus dipantau hingga kami mendapatkan sertifikat dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, sehingga oksigen yang kita lihat di tangan ini bisa kita pakai untuk kebutuhan medis. Kata Direktur Indonesia Power, M. Asin Sidki, Kamis 18 November 2021. Asin menambahkan ada sebanyak 2.645 tabung oksigen hasil dari inovasi PT Indonesia Power Priok Pomo yang akan diberikan untuk RSUD Pademangan dan Puskesmas Pademangan. Selain oksigen, kami juga menyerahkan infantometer, alat untuk bisa mendeteksi secara dini stunting untuk masyarakat Jakarta Utara dengan jumlah 26 infantometer, ungkapnya. Asin berharap kepedulian PT Indonesia Power Priok Pomo ini dapat dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat Jakarta Utara. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya kita menghadapi kehidupan new normal, ujarnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.